قال المصنف رحمه الله وانا فعنا به وعلمكم في الدارين امين ذكر بعض الاوقات ذكر رجب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا راى هلال شعبان اللهم بارك لنا هلال رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ورد في الحديث Fadlu Rajab ala sa'iri syuhur ka al Qur'an ala sa'iri kalam. Wa fadlu Syaban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iri al-anbiya. Wa fadlu Ramadhan ala sa'iri syuhur ka Allah ala khalqihi ajma'in. Ini menjelaskan tentang bulan-bulan atau waktu-waktu yang mulia. Mungkin kita perlu ya Mencari saat, waktu, ataupun hari tempat yang mulia untuk beribadah. Ibadah kapanpun, melakukan kebaikan kapanpun, berdoa kapanpun, tapi di hari-hari tertentu atau di waktu-waktu tertentu pada bulan-bulan tertentu. Itu jangan sampai kita sia-siakan, karena itu adalah kesempatan yang mas, kesempatan yang sangat ber, berharga. Seperti kalau kita dikasih kesempatan masuk ke makam Nabi, misalnya, jangan disia-siakan, karena apa? Kesempatan itu nggak akan datang dua kali atau tiga kali dan yang lain sebagainya mungkin sekali dalam seumur hidup ya jangan disia-siakan sama ketika kita masuk pada waktu yang mulia atau hari yang mulia atau bulan yang mulia jangan disia-siakan keberadaan kita di saat itu karena apa mungkin hari yang akan datang kita sudah mati. Mungkin di bulan atau di tahun yang akan datang kita tidak menjumpai, maka saat kita berada manfaatkan dengan baik. Manfaatkan dengan betul. Karena saat doa di tempat atau waktu atau bulan yang mulia itu lebih didengar, lebih mulia pahalanya, keistimewaannya dan yang lain sebagainya. Nah, para salaf itu mereka itu benar-benar memanfaatkan waktu secara umum dalam kesehariannya, dalam kehidupannya lebih-lebih pada waktu-waktu ter tertentu, seperti hari Jumat. Ya, seperti hari Jumat, mereka hari Jumat benar-benar menambah kegiatan ketaatannya melebihi hari-hari sebelumnya. Hari sebelumnya baca Quran, ya, baca Quran. Hari Jumat juga baca Quran, tapi selain membaca Al-Qur'an yang menjadi wiridnya, dia di dalam melanjutkan jusnya untuk menghatamkan, tapi mereka menambahnya dengan kesunahan kesunahan yang disunahkan oleh Rasulullah, seperti membaca Surat Al-Kahfi, Surat Ad-Du'khon, dan yang lain sebagainya, tambah. Begitu juga sholawat Mereka sudah bersholawat setiap harinya Ratusan bahkan mungkin ribuan Tapi ketika hari Jumat Mereka tambahkan dari wiritan sebelumnya Atau setiap harinya Seribu misalnya dan Mereka tambahkan apa? Hari Jumat Dan mereka tambah dengan etikaf Ya mungkin setiap harinya mereka etikaf Tapi mungkin tidak selama Jumat Tapi kalau Jumat mereka lebih lama karena sudah berada di masjid mungkin dari jam 7, mungkin dari jam 8. Iktikaf beribadah kepada Allah sampai selesainya sholat. Kalau mungkin setiap harinya dari jam 10 atau jam 11 misalnya. Tapi ini ditambah. Mereka menambah. Kenapa? Memanfaatkan betul waktu yang mulia. Apalagi seperti dijelaskan tadi. Ada waktu yang bila kita berdoa memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan akan diberi oleh Allah. Kalau enggak menjadi simpanan yang lebih baik daripada apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan. Kalau kita meminta perlindungan akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mereka manfaatkan betul. Karena itu kalau kita lihat kegiatan-kegiatan mereka itu umumnya di jam atau di saat yang mulia dari hari yang mulia. Kalaupun tidak, misalnya dalam kesehariannya mereka membuat acara itu memang di saat yang istimewa, yang dicintai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pagi. Mereka membuat roha pagi setelah terbitnya matahari. Mereka membuat roha, baca ihya misalnya. Kenapa kok jam pagi? Tidak siang atau sore aja. Hampir nggak ada yang baca Ihya sore, nggak ada. Kebanyakan pagi. Kenapa kok pagi? Iya, karena buri kali umat TV buku riha. Allah memberkati untuk umatku katanya Rasulullah di waktu paginya. Antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, mereka punya aktivitas pribadi. Ya, seperti kalau yang ada seperti membaca berdulatif, kemudian Al Qur'an dan yang lain sebagainya sampai terbitnya matahari. Kalau misalnya itu mereka baca nggak selesai, mereka gunakan untuk yang lain, misalnya ngajar sampai atau menyampaikan nasihat sampai terbitnya matahari, waktu masuk waktunya isrok, kemudian mereka sholat isrok. Nah di waktu mana? Itu dimanfaatkan sama mereka, dimanfaatkan benar Jadi waktu Baik itu dalam keseharian Atau uh, dalam Seminggu sekali Atau bulan atau tahun Mereka memanfaatkannya dengan benar Nah ini disebutkan ini Di antara kemuliaan-kemuliaan waktu daripada bulan-bulan yang istimewa Pertama disebutkan Tentang bulan Rajab lah bulan Rajab ini Adalah bulan ke 7 dari bulan Hijriah Masih lama kita masih tak, Bulan ke 1 sekarang Ya, bulan ke-7. Diriwayatkan daripada Rasul S.A.W alaihi wasallam, beliau bersabda ketika melihat hilal Rajab. Ketika mas, masuk malam pertama Rajab. Nah, ini semuanya kita hafal. Ketika masuk malam pertama Rajab, diketahui bahwa malam ini adalah malam pertama Rajab, Nabi langsung berdoa memohon kepada Allah. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan Langsung berdoa Ya Allah kita untuk kami Bulan Rajab dan Syaban Sampaikan kami Pada bulan Ramadan memohon itu bukan sembarangan Kalau kita meminta Itu sesuatu itu pasti memiliki nilai Dalam diri kita, dalam hati kita Dalam kehidupan kita, pasti Kita nggak mungkin meminta Sesuatu yang tidak bernilai dalam diri kita Opil misalnya ada yang minta ubil, jawab ubile, ya, po. Kenapa nggak bernilai? Atau misalnya makanan yang sudah basi, jawab panganan pangananiku, nggak mungkin. Kenapa sudah basi? Nggak bernilai. Tapi kalau bernilai, kita akan memintanya. Apalagi sangat bernilai dalam hati kita, dalam diri kita, pasti kita akan meminta itu anak ke orang tua atau semisalnya nah, tapi kalau hamba kepada Allah juga gitu apalagi Nabi Muhammad meminta kepada Allah pasti itu karena memiliki kemuliaan yang yang besar makanya meminta Allah mabarik fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasul SAW alaihi fadlu Rajab ala sa'iris syuhur ka Qur'an ala sa'iril kalam keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya itu seperti keutamaan Al-Qur'an yang menjadi kalamullah atas selainnya. Ya. Jadi ibarat kitabnya Allah aja. Kitabnya Allah yang diturunkan di atas dunia. Ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114. Lah, yang termulia adalah Al-Qur'an. Yang teristimewa adalah Al-Quran. Kita bandingkan sesama kalamullahnya saja. Al-Quran lebih unggul jauh daripada yang lain, dan perbedaannya mencolok, kelihatan di antaranya. Kalau yang lainnya bukan bahasa yang dicintai oleh Allah, kemudian yang lainnya itu tidak dijaga seperti Allah menjaga Al-Quran lainnya berubah-berubah bahasanya dari aslinya berubah dari aslinya yang aslinya mungkin bahasa itu Ibrani sekarang sudah macam-macam bahasanya tergantung di mana dibawa itu kitab dibawa ke Eropa bahasa Eropa dibawa ke Amerika bahasa Amerika dibawa ke Cina, bahasa Cina dibawa ke Indonesia, bahasa Indonesia, tapi Al-Quran dibawa kemanapun, dicetak dimanapun, tetap bahasanya ya, tetap bahasa Arab. Ketika ada yang mau mengganggu Al-Quran, menghapus, atau menambahkan. Gak bisa. Kenapa? Dijaga sama Allah. Allah yang menjaga, gak perlu manusia sudah. Allah yang menjaga. Siapapun yang berusaha untuk merusak Al-Quran, mengganti, menambah, mengurangi, gak ada yang bisa. Siapapun itu. Tapi yang lainnya, oh, bukan hanya ditambah, dirubah. Dirubah. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran mauna minhum Ada satu kelompok katanya Allah. Mereka membaca Al-Qur'an atau kitab, mengetahui tapi mereka merubah. Dirubah sama mereka, diganti. ada, bukan enggak ada, tapi Al-Qur'an. Yang mau merubah, yang mau mengurangi atau menambah, enggak ada. Kalaupun sudah dicetak nggak akan mungkin tersebar Karena apa? Dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala Loh kalau kalamullah Al-Quran yang begitu mulia Dibandingkan dengan kalamnya Allah yang lain Dari Taurat, Injil, Zabur Ataupun yang lain sebagainya Al-Quran sangat unggul, sangat istimewa nah, Ini seperti Keutamaan bulan Rajab atas Bulan-bulan lainnya Ini masih dengan kalamullah Apalagi dengan kalam selain kalam Ya Allah sudah jauh unggul Al-Quran ya, Begitu juga bulan Rajab Unggul daripada bulan-bulan lainnya Wafatul Syaban ala syuhur ala Keutamaan bulan Syaban ya, Katanya Rasulullah Atas bulan-bulan lainnya Itu seperti keutamaanku Atas semua para nabi Atau para rasul Nabi Muhammad secara mutlak sudah Paling dicintai oleh Allah dan paling dimuliakan oleh Allah dari nabi-nabi yang yang lain. Ujiannya paling berat. Paling berat. Ujiannya paling berat. Tapi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keberadaan nabi ke nabi, rasul ke rasul itu semuanya karena Nabi Muhammad sebagaimana dunia atau alam semesta ini diwujudkan oleh Allah semata-mata karena Nabi Muhammad laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak kalau bukan karena mu wahai Muhammad aku nggak akan ciptakan ini alam semesta berarti keberadaan Nabi siapapun itu atau Rasul siapapun itu karena Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad paling istimewa dari yang lainnya Paling utama dari yang lainnya, paling dicintai dari yang lainnya, sehingga masuk surga pun nggak diperkenankan kecuali Nabi Muhammad telah memasukinya. Nah, Nabi Muhammad, oh ya. Dibandingkan nabi-nabi yang lain, itu keutamaan bulan Saban sa atas bulan-bulan yang lainnya. Wafatul Ramadhan ala sairi syuhur kafadillah ala ajmain. Keutamaan bulan Ramadhan atas bulan lainnya itu seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Enggak bisa dibandingkan sudah. Huh? Allah munazzah anin Bersih dari kekurangan. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada cacatnya sama sekali. Sedangkan kita banyak cacatnya. Jasmani kita cacat, rohani juga cacat. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat yang diketahui ataupun tidak ada kekurangan ada kesalahan dan yang lain sebagainya tapi Allah nggak ada munazza daripada itu semuanya ya, dibandingkan dengan Nabi Muhammad nggak bisa makhluk yang paling indah paling tampan ya, apalagi dengan kita ini secara mutlak sudah ya itu bulan Ramadan dan Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang lain Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahr umati Rajab itu adalah bulannya Allah dan Syaban bulanku dan Ramadhan bulannya umatku. Nah, Rajab dinisbatkan oleh Allah, eh, oleh Rasulullah, Syahrullah bulannya Allah. Nah, kalau menjadi bulannya Allah seperti masjid, apakah nggak mulia masjid? Mulia masjid, walaupun kecil, bahkan walaupun bangunannya apa adanya. Dari kerdus misalnya, atau dari gedek misalnya, tapi itu masjid mulia. Perempuan yang head gak boleh masuk, orang yang janabat gak boleh masuk, orang membicarakan dunia pahalanya kebaikannya terhapus, walaupun bangunannya dari gedek, walaupun pula gak lebar, hanya cukup untuk satu orang misalnya, tapi kalau itu masjid mulia, apalagi besar, apalagi megah loh karena apa karena dinisbatkan kepada rumahnya Allah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu yang mulia itu pasti menjadi mulia orang kaya maki takwo harga di bawah 100 tapi karena yang maki orang kaya orang pasti beranggapan apa larang ikut takwo kan gitu pasti orang beranggapan pakai jam misalnya saya ketahui uang jam dipakai orang kaya. orang beranggapan apa jutaan paling jam itu padahal saya ketukon emperan karena yang pakai orang kaya pasti dianggap sama ini bulannya Allah Terus itu adalah bulannya Allah. Ini bulan yang istimewa. Karena apa? Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada lagi keistimewaan-keistimewaan daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan datangnya bulan Rajab yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan segala keistimewaannya. Menghiasi kita dengan segala hiasan yang ada di dalamnya. sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta diampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Allahumma amin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sa'altullah barina Yuballighna amanina Sa'altullah barina Yuballighna amanina ويذهب مننا الاكدار بجاه المشرف الْمُخْتَارِ ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه مُصَفَى المختار بجاه مُصَفَى المختار نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى نشاهد حسن من نهوى وتدنو منا علوا نشاهدها بهذه الدار بجاه المصطفى المختار وما علوا سوى ذاتي wa Sofi wa halati wa ma alwasi wadati, wa dhati wa wa halati wa min hadaratil awda adwar bijahil muhtar Quan indama benar Watul na inda mati benar Ha na indama bebenar Watul na inda mati benar Wail tal a bijail mual muhda dawa il dauna wahadil qurbi yahduna dawa il dauna wahadil qurbi yahduna wa, wa yuz'ijna hani nubtar bijahil mukhtar على الآثار قد سرنا وما داروا به درنا على الآثار قد سرنا وما داروا به درنا نتابعهم على الآثار بجاه المشفى المختار Fayari hasabahubbi bi khudhil qawli ilahi bi fayari hasabahu bi khudhil qawli ilahi bi wa indahul asrar bijahil muhtar وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب Agisu man ata mukhtar Bijahil musafal mukhtar Walhamdulillahi alamin صلى الله على صلاة على مخلوقاتك <سؤال> سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر <سؤال> Zikril ghafilun Allahumma salli ala salatin Alas adi mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adadah mahlumatik Wa midadah kalimatik kullama qawadakara zakirun Wa ghafala zikriqa wa zikril ghafilun ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق اهلنا وقربات لنا في ديننا مع اهل الكتر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخي الاتقياء علماء نوضا بالحير كل شر ربنا واسرع لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك الايون

Allahumma hdina bi Hudak wa ja'alna mimman yus'arun fi ridak wa la tu'alina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak Hasbunallahu wa ni'mal hawla wa la quwwata illa billahil al azim Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ajalna bi rahmatillah adada ma salatan wa salaman daimin bi wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع, جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديواني ساداتي واسلك سبيل نجاتي بي آياتي ومماتي، اللهم إني طامئ في أطاك راغب في رضاك، مستسلم لك، أكثر من أوليائك، واشرك بسبيل الهدى، والحقني بأشفها، اللهم سلني بمن يرسلني إليك، واجمعني بما يجمعني, بمان يجمعني علي. عليك، وسلني من العمل الصالحاتي ما يجيب لشوف لديك. صلى الله على سيدنا محمد وسلم على محمد وسلم على كل حال. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي واخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وزوج رسول الله وأهل بيته وذريته وسابه وتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين وفي وأئمة المستهدين ومقلدهم. وجميع الكتب الكتب كتب النبي عليه الصلاة والسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وأمام الشيخ محمد بن محبين من, من الله مدنين. وجن عبد الله بن أحمد وجن علوي بن عبد بن أحمد وجن عبد الله محمد بن علي بعلوي عبد سجابة بن علوي وجن جابر بن رمس بن جزكران والمر المقدار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس ابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه أجل بن سالم ولا احمد بن محمد الحبيب زي بن عبد الرحمن بن محمد ابو جفر مولى ولا بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبيدي ولا ركوت بالانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ بن عبد الله بارسك بالشاد وعوذ العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم ما, ما من شيخ ما دل مدد ما محبيه ما بهم ولا والدينا ووالدكم واماتنا واماتكم وأموات المسلمين ولا روح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا واموات اهل هذه البلده من اهل لا اله الا الله واحيا يوم لا يوم الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القال فيتبعون حسنة وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا في التويل ويهدينا إلى صحيح السبيل ويرزقنا فهم النبيين ويحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا للتقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دنيا الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من لكم ما من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نوصل وعلى وما وما شيخنا نوينا وما قصر وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها واليه رجل الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا قريبا اللهم انا نسالك العلم اللدني وما شرب في الهني وهب يا غني اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا ذنبنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اتوب علينا انك انت السميع الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي صلى الله الحمد لله رب العالمين